86 pegawai kantor Badan SAR Nasional atau Basarnas Manado, Sulawesi Utara menjalani PCR swab test guna memutus rantai penularan COVID-19. PCR swab test diikuti para pegawai ASN, honorer, pos SAR, dan security. PCR swab test sesuai program tetap penanganan COVID-19 arahan dari Basarnas Pusat. Jika terdapat anggota yang positif, maka akan menjalani pemeriksaan dan tes selanjutnya. Tes PCR swab ini kerjasama dengan Dinas Provinsi Sulawesi Utara, di mana hasilnya dapat diketahui 1 minggu atau paling lambat 12 hari. Kita laksanakan swab untuk mengantisipasi sedini mungkin bila terjangkit COVID sesuai dengan arahan pusat untuk seluruh UPT melaksanakan swab sehingga kita tahu sedini mungkin anggota di kantor SAR Manado dapat terpantau. Kalau hasil dari pengambilan swab ini ada yang dinyatakan COVID, berarti akan dilanjutkan kembali pemeriksaan swab berikutnya. Jumlah berapa personil, Pak, yang ikut swab hari ini, Pak? Dari jumlah anggota di KPP Manado ada 96 orang, namun yang ikut saat ini ASN maupun honorer ada 86 orang.